Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan orang beriman memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia sangat yakin bahwasanya memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, ditunduki, dipatuhi, dicintai dan ditakuti kecuali Allah, yang telah menjanjikan dengan kalimat Alhamdulillah ini segala kebutuhan untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi. Masuk dalamnya adalah selesainya permasalahan yang sedang dihadapi dalam problematika kehidupan di muka bumi ini. Maka sebagai orang Muslim, selalu saja kita mengucapkan Alhamdulillah. Jom kita panjatkan selanjutnya salawat dan taslim, salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu pada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Manusia yang telah menutup seluruh risalah langit, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya, yang menjadikannya sebagai suri tauladan, pasti akan seperti dengannya, karena buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar setiap orang beriman menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya, karena dia sudah berhasil dan sukses menjadi seorang suami yang baik, ayah yang baik, sahabat yang baik, saudagar yang baik, politikus yang baik, semuanya berhasil. Dan ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan mengucapkan satu kali salam hormat bagi orang-orang beriman kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah sangat luas, masuk dalamnya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah, kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan bahasan kita, sahih hadis qudsi, semoga Allah berkahi. Dan kita masih membahas tentang fenomena hari kiamat. Dan saya sudah ingatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, rukun iman kita yang enam, salah satunya yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Dan beriman pada hari kiamat ini, rentetan pemahamannya adalah mulai dari kematian, prosesinya, adanya malaikat pun mencabut ruh, dan ada istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah, yang penutupan yang baik dari kehidupan di muka bumi ini dan penutupan yang buruk. Itu tergantung, kalau orang menutup dengan amal saleh berarti dia husnul khatimah, kalau dia menutup dengan kemaksiatan kepada Allah maka su'ul khatimah, wa na'udzubillah. Kemudian prosesi setelah itu, naiknya ruh ke langit setelah dicabut, kemudian itu diturunkannya kembali ke kuburan, lalu adanya proses malaikat menanyakan pertanyaan dalam kuburan yang sudah masyhur, siapa Tuhanmu, siapa manusia atau laki-laki yang diutus kepadamu itu, siapa nabimu dan apa peganganmu atau kitabmu. Kemudian kalau orang mukmin akan mudah menjawab, kalau orang kafir atau fasik dia tidak bisa menjawabnya. Lalu kemudian orang beriman akan menjadi kuburannya taman dari taman surga, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah dia bisa berhasil menjawab pertanyaan malaikat, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bentangkan permadani surga untuknya, maka sampailah kepadanya bau wanginya surga itu. Kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka akan dibentangkan baginya jalan menuju ke neraka atau dari neraka. Dalam sebuah riwayat dikatakan permadani dari neraka, artinya tikar dari neraka yang membakarnya, maka sampailah kepadanya siksaan tersebut, sebagian dari siksaannya dan bau busuknya. Maka jadilah bagi orang beriman kuburnya taman dari taman surga, dan orang kafir dan fasik lubang dari lubang neraka. Walaupun kita yang masih hidup ini menyaksikan itu batu nisan dan tanah, tapi itu adalah hakikatnya ada kehidupan. Dan saya sudah jelaskan juga di antara dalil yang jelas masalah itu, bagaimana kita kalau sholat jenazah di empat kali takbir, di takbir yang pertama membaca Al-Fatihah saja tanpa surah dan iftitah, takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW, takbir ketiga mendoakan si mayit, takbir keempat mendoakan diri kita tentunya. Takbir ketiga ini diantara doanya adalah Allah marzukhu daran khairan min darihi, ya Allah karuniakan dari rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Itu mendoakan orang yang mati yang akan diantar ke kuburan tadi, dan di sana ada kehidupan. Warzukhu ahlan khairan min ahlihi, karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya. Warzukhu jaran khairan min jiranihi, dan karuniakan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Juga kita kalau lewat kuburan, kita disunnahkan membaca Assalamualaikum dara qaumin mu'minin,
keselamatan buat kalian wahai pemudi negeri orang-orang beriman. Antumus sabiquna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu al-mustaqdimina minkum wal mustaakhirina minna. Semoga Allah mengampuni orang-orang di antara kalian telah mendahului kami dan orang-orang kami akan menyusul kalian. Jadi ini semua adalah menandakan memang ada kehidupan di sana. Kemudian akan ada proses pembangkitan pada hari kiamat. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar hadith-hadith sebelum ini tentang bagaimana caranya prosesi pembangkitan atau prosesi pembangkitan itu. Kemudian juga bagaimana pengadilan yang akan terjadi nanti di sana. Dan terakhir ada surga dan neraka. Hanya saja dalam bahasan kita di Sahih Diskusi, dimulai dari bahasan surga dan neraka terlebih dahulu, baru kemudian mundur ke masalah prosesi atau fenomena hari kiamat. Hari ini kita masih melanjutkan tentang masalah fenomena hisab hari kiamat. Salah satu dari rentetan rukun iman yang kelima itu adalah kesaksian anggota badan manusia pada hari kiamat. Kita harus paham teman-teman sekalian, anggota tubuh yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita, kedua mata, kedua telinga, lisan, hidung, telapak tangan dan jari-jarinya, kaki juga, ya. Semua ini kemaluan, ini semuanya organ-organ tubuh Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai perangkat untuk melakukan ketaatan kepadanya dan bukan kemaksiatan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, surah nomor 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun illa Allah war razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin manusia, fasilitas yang aku berikan dari badannya itu, ya, waktunya, semua di muka bumi ini dari tumbuh-tumbuhan, jenis-jenis makanan yang dia bisa dapatkan, pakaian yang akan dia kenakan, semuanya, udara, api, apa saja ini kecuali untuk digunakan beribadah kepadaku. Dan mana ibadah adalah semua niat, perkataan, perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku kata Allah tidak menginginkan rezeki dari mereka. Aku, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki dan maha kuat. Maka teman-teman sekalian, ini harus difahami sebagai pondasi dasar. Jadi tidak boleh kita gunakan anggota tubuh pada kemaksiatan. Kalau seandainya ada orang terjerumus dalam kemaksiatan karena kejahilannya, belum faham atau kena kelalaiannya, kena godaan syaitan atau lingkungannya, maka dia masih punya satu kata kunci rahasia. 6 huruf ini rahasianya, taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya betul-betul ingin kembali kepada ketaatan Allah dengan meninggalkan kemaksiatannya tanpa harus memperdulikan lagi ya konsekuensinya apa. Intinya saya sudah bertaubat, saya harus meninggalkan semua kemaksiatan tersebut dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perbaiki keadaannya. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaannya. Dan bagi seseorang yang Allah tidak membuka kesalahannya di dunia, dia diharamkan membuka kepada orang lain. Tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang Allah tutupin kesalahannya, lalu dia membongkarnya sendiri. Ya, kalau orang berzina, tidak ada yang tahu sama sekali. Dosa besar, baik. Dia taubat kepada Allah SWT, tutupin. Tidak boleh dia buka lagi. Ada orang semalam suntuk, Allah tutup aibnya. Tidak ada yang tahu. Besok pagi dia ke kantor cerita sama orang. Kenapa harus cerita? Dia tidak dibutuhkan untuk menceritakan itu. Baik itu kita mengerjakan amal soleh karena bisa riya, atau kita berbuat dosa karena bisa mendatangkan murkahnya Allah. Kok sudah melanggar masih cerita lagi? Gitu. Gak perlu. Harusnya kita faham masalah itu. Ya. Dan teman-teman sekalian, taubat ini gak boleh ditunda. Gak ada waktu. Kalau orang masih terus lalai, ini kebodohan. Apa jaminannya teman-teman kita masih bisa berdiri dari tempat duduk kita sekarang? Apa jaminannya kita masih bisa pulang ke rumah? Masih bisa melakukan program-program yang sudah kita planningkan untuk ke depan atau rencanakan ke depan. Bukankah banyak kasus-kasus terjadi orang tidak sadar? Kasus terjadi kemarin tsunami, jadi banjir, orang lagi jalan tidak tahu. Ada banyak orang yang meninggal tanpa tahu kalau itu sedang terjadi. Kasus pesawat yang jatuh, mana orang tahu? Kalau dia tahu sebelumnya dia nggak bakal beli tiket. Tapi dia tidak tahu, subhanallah, ajal datang kita tidak tahu kapan. Kebodohan orang kalau dia menganggap, oh tidak akan meninggal, terus saja dalam kelalaian. Bagaimana seseorang itu bisa tenang, kata sebagian ulama salaf, dia bisa tenang sementara dia tidur lalai, tidak sholat malam, tidak sholat subuh, ya, atau dia dalam gelimang dengan kemaksiatan, sementara di depan matanya mati sedang membuka mulutnya.
Dan di akhirat tidak ada pilihan, surga atau neraka, tempat yang abadi nikmat atau tempat siksaan yang menyakitkan dan abadi. Gimana bisa seseorang bisa merasa aman dengan itu? Dia terima tidak terima, itu faktanya akan terjadi. Dia beriman, alhamdulillah, dia akan selamat. Dia tidak beriman, dia akan rasakan akibatnya. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menyinggung masalah itu. Maka harusnya seseorang faham masalah ini, teman-teman. Taubat tidak boleh ditunda. Dan harus betul-betul tulus, ikhlas dari hati. Tanpa harus memikirkan lagi apa perkataan orang. Ya, oh, kamu berubah ya, kamu begini ya, kamu soalim, apalah, terserah dia mau ngomong apa. Yang penting saya memang tahu ini kesalahan, saya harus tinggalkan. Itu intinya. Kita menjadi orang baik. Dan siapapun yang taubat nasuha kepada Allah, betul-betul dia tulus dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berkahi kehidupannya. Banyak sekali hal yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan bagi dia. Keberkahan di rumah tangganya, keberkahan di turunannya, keberkahan di hartanya. Walaupun dalam proses taubat, kata sebagian ulama, akan ada pembersihan-pembersihan masa lalu. Jadi kalau misalnya taubat hari ini, mungkin akan ada waktu, dia sudah maksiat sama Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ada prosesi, setahun, 2 tahun. Tapi dalam proses 1 tahun, 2 tahun itu mungkin masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Tapi kalau sudah bersih bekas-bekas dosanya, maka dengan sendirinya, seperti mobil yang sedang melewatin becek yang banyak, sekarang sudah dapat jalan raya yang mulus dan licin. Maka itu prosesi pembersihan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang muslim yang tertimpa rasa sumpek, sedih, gangguan orang, penyakit, ya, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Jadi memang ada prosesi pembersihan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan diri dan mengingatkan kita semua. Dan subhanallah, saking ikhlasnya beliau menyampaikan ini sampai kepada kita di pagi ini pun. Mungkin akan terus dibahas oleh para da'i-da'i di seluruh dunia. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuzanu. Artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti hari kiamat. Jadi kita harus menghisab diri kita sendiri, apakah sudah baik atau tidak. Apakah kita sudah taubat atau belum? Apakah masih ada kemaksiatan kita lakukan atau tidak gitu. Dan timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang nanti. Sampai sebagian kaum salaf itu melakukan muhasabah benar-benar. Kalau dalam sehari ada satu saja yang nyantol kepada dosa, itu sudah cukup membuat mereka gelisah, gak bisa tidur. Khawatir nanti justru satu itu mengganggu amal soleh dia yang lain, walaupun amal solehnya lebih banyak gitu. Maka harusnya kita tidak boleh tenang dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Taubat tidak boleh ditunda. Salah satu hal yang berbahaya kalau orang tidak taubat, teman-teman, sebelum meninggal adalah persaksian anggota tubuhnya. Ini bahaya sekali. Kalau selama ini kita berbuat apa saja, kita masuk hotel berzina, berbuat apa saja, anggota tubuh kita seakan-akan mendukung kita. Padahal sebenarnya hanya karena tugasnya dia saja yang Allah subhanahu wa ta'ala sedang amanahkan. Tapi dia nanti hari kiamat akan berbicara, memberikan kesaksian, kalau saya disalahgunakan ya Allah. Makanya harus hati-hati, teman-teman. Kalau masih ingat, pernah saya sampaikan beberapa kisah berhubungan dengan masalah bagaimana kalau orang menjaga anggota tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan jaga anggota tubuh itu. Ya, di antaranya adalah kisah seorang syekh di Saudi yang pernah umurnya sudah hampir 80 tahun. Kemudian dia pergi rekreasi sama beberapa muridnya naik kapal laut, tiba-tiba kapalnya mati mesinnya dan akan tenggelam. Kemudian ada pulau tapi cukup jauh, lumayan. Tidak ada satupun muridnya yang bisa berenang. Dia pada saat mengajar tiap hari, kalau murid-murid tahu, adalah orang yang sangat tenang, berwibawa, seperti nggak ada keterampilan sesuatu gitu, kecuali hanya memang punya ilmu syar'i. Tiba-tiba dia membuka jubah, dia turun, dia membantu satu persatu muridnya sampai ke pulau itu. Kemudian lebih jauh daripada itu, beberapa barang penting berhasil dibawa sama dia dalam umur 80 tahun. Setelah selesai semua, murid-muridnya pada tanya, waktu sudah selamat semuanya, masya Allah, dari mana syekh kekuatan ini? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan luar biasa, di 80 tahun bisa membantu semua muridnya selamat dari kapal itu, barang-barang yang penting pun berhasil diangkat sama dia dalam kondisi berenang. Ya, ini bukan hal yang ringan. Maka dia mengatakan, ketahuilah, saya selama hidup dari muda, dari balik sampai sekarang, saya tidak pernah gunakan anggota tubuh saya dalam kemaksiatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga. Para ulama-ulama sampai sekarang, kalau teman-teman lagi umroh, masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Haram Mekah, coba keliling, nanti dengar ada suara ceramah, dekatin coba, lihat. Kalau kita dekat, lihat, mereka jenggotnya sudah pada putih,
ya. Ada yang didorong pakai kursi roda, tapi kalau kita dengar suaranya di mikrofon mungkin lebih lantang daripada suara kita. Allah SWT berikan mata yang terang, tubuh yang kuat, ingatan yang kuat. Allah SWT berkahi karena anggota tubuh itu dipakai dalam ketaatan. Dan itu yang benar, gitu. Itu yang benar. Kesaksian ini akan berat, teman-teman sekalian, karena bukan lagi orang lain yang berbicara, tapi tangan akan berbicara, mata akan berbicara, semua kulit, rambut, semua akan memberikan kesaksian. Kalau ada orang berzina di hotel lalu dia fikir dia akan selamat, tidak ada yang tahu, ya, kecuali memang dia bertaubat kepada Allah SWT, dia perbaikin, itu berbeda, Allah SWT akan tutupin. Tapi kalau dia dengan kebodohannya menganggap tidak ada yang tahu, ini kebodohan besar ini, ya. Karena lampu ini adalah makhluknya Allah, udara yang dia hirup makhluknya Allah, air yang dia pakai di kamar mandi makhluknya Allah, ranjang semua makhluknya Allah, bahkan tubuhnya sendiri adalah makhluknya Allah SWT. Kata sebagian ulama, andai saja tubuh itu bisa berbicara di dunia, bukan cuma di akhirat, Allah kasih di dunia pun dia bisa berbicara, maka setiap kali ya, dia digunakan dalam ketaatan, dia akan mengatakan engkau telah beruntung karena menggunakanku pada tempatnya. Dan kalau saya digunakan pada kemaksiatan, maka dia akan mengatakan, kalau bukan karena tugas dari Allah, maka pasti aku akan tidak pernah menerima apa yang kau lakukan ini. Jadi anggota tubuh kita sebenarnya juga tidak mau melakukan itu. Memegang yang haram, memeluk, mencium, melampiaskan biologis yang haram. Ini semua Allah memang buat tubuh kita enggak mau. Ya, tidak menginginkan itu. Makanya kita punya penyesalan-penyesalan dan perasaan tidak nyaman, ketakutan itu semuanya, supaya kita tidak menggunakannya pada kesalahan. Hadis tentang persaksian anggota badan ini di halaman 81, dan hadis kita pada pagi ini insyaallah adalah hadis ke-71 dengan sanad sahih. Saya bacakan dulu seperti biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, qalu ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Qala hal tudaruna? Hal tudaruna, hal tudaruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fihi sahabah? Qalu la. Qala fa hal tudaruna fi ru'yati al-qamari laylatal badri laysa fi sahabah? Qalu la. Qala fa walladhi nafsi biyadi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Qala fa yalqa al-abd fayakul ayful alam akrimka wa usawwiduka wa uzawwijuka wa usakhiru lakal khayla wal ibil wa adharka tar'asu wa tarba' fayakulu bala. Qala fayakul afadhananta annaka mulakiyya? Fayakulu la. Fayakulu fa inni ansaka kama nasitani. Thumma yulqa thaniya atau yalqa thaniya. Fayakul ayful alam akrimka wa usawiduka wa uzawijuka wa usakhiru lakal khayla wal ibil wa adharka tar'asu wa tarba'. Fayakul bala ay rabbi. Fayakul afadhananta annaka mulaqiyya? Fayakulu la. Fayakulu fa inni ansaka kama nasitani. Thumma yalqa thalith fayakulu lahu mithla dhalik. فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وإظامه انتقي فتنتق فخذه أو فخذه ولحمه وإظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. حديثين صحيح رواه مسلم و أبو داود. ترجمهنيا أبو هريرة mengatakan, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah kami akan melihat Rabb kami nanti pada hari kiamat? Di dunia kami enggak lihat Tuhan kami, di akhirat kami akan lihat enggak? Beliau balik bertanya sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian kesulitan melihat matahari di siang hari yang cerah, yang tidak berawan? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat bulan pada malam purnama yang tidak berawan?
Maka beliau pun menjawab, atau mereka pun para sahabat bertanya atau menjawab, tidak. Beliau SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya Allah atau di tangannya, tidaklah kalian kesulitan melihat roh kalian pada hari kiamat, kecuali kalau kalian kesulitan melihat salah satu dari keduanya, maksudnya bulan dan matahari tadi tanpa ada awan. Kemudian Allah menemui seorang hamba pada hari kiamat nanti dan akan disaksikan oleh orang-orang seraya bertanya kepadanya, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, memberimu kenikmatan, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu memimpin dan mengambil seperempat bagian rampasan perang? Dia menjawab, benar. Lalu Allah bertanya lagi, apakah kamu menyangka atau meyakini bahwa kamu akan berjumpa denganku? Maka dia menjawab, tidak. Maka Allah pun berfirman, sungguhnya aku akan melupakanmu sebagaimana kamu dahulu melupakanku. Kemudian dia Allah menemui orang yang kedua, seraya bertanya pertanyaan yang sama, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, memberimu kenikmatan, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu memimpin dan mengambil seperempat bagian hampasan perang? Maka dia menjawab, benar wahai Rabbku. Lalu dia bertanya lagi, Allah, apakah kamu menyangka bahwa kamu akan berjumpa denganku? Maka dia menjawab, tidak. Allah pun berfirman, sungguhnya aku akan melupakanmu sebagaimana kamu dahulu melupakanku. Kemudian Allah menemui lagi orang yang ketiga, lalu bertanya kepadanya seperti itu. Maka dia menjawab, wahai Rabbku, aku beriman kepadamu, kitab-kitabmu, dan rasul-rasulmu. Aku mengerjakan sholat, berpuasa, dan bersedekah. Dan dia memuji dengan kebaikan semampunya. Lalu Allah berfirman, berhentilah di sini kalau begitu. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan mengutus saksi kami terhadapmu. Dia berpikir dalam hatinya, siapakah yang akan menjadi saksi terhadapku? Lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada paha, daging, dan tulangnya, bicaralah. Maka berbicaralah paha, daging, dan tulangnya tentang amalnya. Dan itu supaya dia tidak bisa beralasan tentang dirinya, itulah orang munafik dan orang yang dibenci oleh Allah. Hadis ini seperti biasa teman-teman, kita akan coba bedah menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah, seseorang boleh bertanya kalau memang diperlukan. Dan pertanyaan itu kalau berhubungan, terutama berhubungan dengan masalah hal yang perlu diketahui. Sebaliknya, kalau tidak perlu, tidak usah bertanya. Sebagaimana para sahabat bertanya, mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Memang mereka butuh jawaban. Jadi kalau kita butuh menanyakan sesuatu pada orang, misal dia mengenakan baju yang kita anggap bagus, kita tanya, beli di mana? Memang perlu, karena kita mau beli. Maka itu boleh. Atau kita sedang menanyakan sebuah alamat, atau menanyakan kabar, atau menanyakan ilmu. Ada manfaatnya. Bahkan ulama mengatakan adab dalam bertanya adalah tanyakan ke diri sendiri sebelum tanya ke orang lain. Perlu enggak pertanyaan itu? Karena kadang-kadang ada pertanyaan yang menyudutkan orang. Ya, mungkin orang tidak suka. Kalau semua orang kita tanyakan, kamu beli baju di mana? Kamu pakai baju apa? Kamu dari siapa? Beli siapa baju ini? Nanti orang itu enggak suka. Mungkin pinjaman tetangganya. Ya, kita enggak tahu. Mungkin dia lagi enggak punya baju, dia pinjam. Lalu ditanya, dia jadi enggak suka. Enggak enak, gitu kan. Atau ada orang memang tipologinya enggak suka ditanya keluarganya. Gitu kan? Mana istri kamu enggak ikut? Mungkin dia cerai. Mungkin istrinya masalah sama dia. Mungkin sudah meninggal. Mungkin sesuatu ya. Jadi kalau kita anggap perlu, ada hubungannya juga dengan kita, silahkan saja. Gitu kan? Kita seorang dosen, ada murid, mahasiswa enggak datang. Nanya, kenapa orang ini enggak datang? Selesai. Memang sebatas itu saja. Atau kita mau tanya alamat atau sesuatu yang penting, tadi saya bilang, kalau tidak penting, maka tidak usah ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih tentang adab dan tata krama seorang muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan pertanyaan yang tidak diperlukan, atau dia meninggalkan sesuatu tidak berguna bagi dia. Tidak ada urusannya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para sahabat di awal-awal turunnya wahyu untuk banyak bertanya. Allah sudah turunkan, kerjakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tas'alu an asya in tubda lakum tasukkum. Hai orang beriman, jangan bertanya sesuatu yang kalau nanti kalian banyak bertanya bisa menyulitkan kalian. Kalau masih ingat kisah Bani Israel, surah Al-Baqarah. Ya.
ada yang mati, lalu mereka datang kepada Nabi Musa AS mengatakan, "Hey Musa, kami mau tahu siapa yang bunuh orang ini." Maka Allah SWT ingin menguji iman mereka. Allah SWT mengatakan kepada Musa, suruh mereka sembelih sapi, daging sapinya tepuk ke orang mati itu, nanti orang mati itu akan bicara. Wahyu. Maka mereka ragu, benar gak ini? Masa daging sapi disembelih, disepuk ke orang, lalu bisa ngomong pembunuhnya siapa? Karena ragu, mereka banyak bertanya. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah sapi betina, warna apa, seperti apa, jadi sulit. Akhirnya Allah SWT persulit mereka. Sapi betina, warnanya kekuning-kuning, kemas-emasan, tidak pernah dipakai bajak, setiap orang lihat suka. Jadi repot. Kata para ulama tafsir, andai saja Bani Israel waktu itu sembelih walaupun sapi pincang di awal, lalu mereka tepuk, selesai. Tapi sudah seperti itu. Ya. Makanya teman-teman, pertanyaan ini ada adabnya. Ya. Kalau diperlukan, kalau tidak, gak usah. Ya. Perlu, kita tanya. Enggak. Apalagi kalau kita bisa masuk ke zona orang lain, berbahaya. Pertanyaan ini penting, apakah kami akan melihat Rob kami di dunia? Ini mengandung hukum sebenarnya. Berarti memang Allah SWT tidak dilihat di dunia. Ya. Tidak dilihat di dunia. Bahkan Nabi SAW waktu sedang Isra dan Mi'raj, ya, naik ke langit menerima perintah sholat, pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, "Ya Rasulullah, hal tara rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah Anda sempat melihat Tuhan Anda pada saat itu? Maka Nabi SAW menjawab, "Allahu nurun ala nur anna arah." Allah itu cahaya dari cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Jadi memang Nabi SAW memastikan kalau Allah akan dilihat nanti di akhirat. Nabi Musa AS pernah minta kepada Allah SWT agar memperlihatkan dirinya. Allah sudah bilang, kau tidak akan mampu hai Musa. Tapi Musa mau lihat. Maka Allah SWT mengatakan, lihatlah ke arah gunung-gunung batu itu. Andai saja gunung-gunung batu itu bisa menampung kedatanganku, maka kau akan bisa melihatku. Waktu Nabi Musa arahkan pandangan matanya, gunung-gunung hancur lebur, gunung-gunung tersebut bertabrakan satu sama lain depan Musa AS. Saking takutnya pingsan Nabi Musa AS. Begitu beliau bangun, lalu beliau mengatakan, aku beriman kepadamu ya Allah. Yang Allah SWT belum dilihat di dunia, dan mata manusia belum mampu untuk menjangkau melihat itu. Memang kelebihan kita, masih banyak sesuatu yang di muka bumi ini yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, seperti perasaan kita misalnya. Kita bisa rasa suka, sedih, ya. Kita bisa rasa ngantuk, lapar, haus, tapi kita nggak bisa lihat wujudnya. Tapi dirasakan, berarti ada memang, gitu kan? Itu kelemahan mata manusia, memang begitu, wajar. Ada hal-hal yang kecil mungkin di karpet ini kita tidak bisa lihat, ada semut atau ada debu, nggak bisa kita lihat. Karena kecilnya, kecuali menggunakan alat-alat tertentu misalnya. Maka ini memang kelemahan mata manusia, wajar ya. Jadi kalau ada orang menantang, wana'udzubillah, jangan sampai terjadi, mengatakan Allah nggak bisa kelihatan kok. Bagaimana saya bisa beriman dengan yang tidak kelihatan? Maka ini seperti membantah fitrah dia sendiri. Padahal banyak di sekitar dia tidak bisa dilihat, tapi dia bisa rasakan. Perasaan-perasaan dia tadi sudah jelas, ya, banyak sekali. Maka ini berhubungan dengan masalah pertanyaan tadi, ya. Di sini Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian nanti di mahsyar, ya, dalam bentuk cahaya terang seperti ya terangnya bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Ya, termasuk hadis ini dipegang oleh sebagian ulama mengatakan pada Lailatul Qadar di malam-malam terakhir Ramadan itu bulan akan sangat terang seperti bulan purnama, walaupun dia di akhir bulan. Karena biasanya bulan purnama itu hanya terjadi di 3 hari, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Bulan jadi besar dan kelihatan. Itu memang hari-hari puasa pada saat itu. Tapi di akhir Ramadan akan terjadi ya, di malam-malam ganjil bulan seperti itu. Itu menandakan Lailatul Qadar. Tapi jelas hadis ini berhubungan dengan masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Nabi SAW menjelaskan, mengatakan, apakah kalian kesulitan melihat matahari, kayak siang begini tanpa ada awan yang menutupinya, atau bulan di malam hari tanpa ada awan menutupinya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersumpah atas sama Allah, mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak karena kalian, atau kalian tidak akan pernah kesulitan melihat Tuhan kalian, sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat bulan dan matahari tadi. Nah, jadi ini, potongan yang pertama. Potongan yang kedua dari hadis adalah, kemudian Allah menemui seorang hamba. Artinya akan mulai hisab di situ. Dimulailah hisab. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Di antaranya Allah berbicara. Allah berbicara. Dan Allah menyebutkan dalam salah satu ayatnya,
tentang Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah mengajak bicara Musa secara langsung. Sampai Nabi Musa alaihissalam punya julukan Kalimullah. Ya, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berbicara dengan hambanya. Dan ada sebuah hadis juga yang menjelaskan, tidak ada seorang pun yang terangkan kecuali akan berbicara dengan Tuhannya pada hari kiamat berdua tanpa ada penterjemah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan. Ada riwayat lain juga menjelaskan, nanti orang-orang akan menunggu giliran untuk dihisab. Maka satu persatu akan maju ke bawah singgasananya Allah. Maka Allah pun akan menutupinya dengan cahayanya, sehingga orang-orang tidak melihat, lalu Allah bertanya kepadanya, hai hamba, apakah kau sudah melakukan ini, kau melakukan itu, dijelaskanlah satu persatu perbuatan dia. Kalau dia mengakui itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dia selama dia beriman. Makanya pernah saya bilang teman-teman, pesan penting, di akhirat nanti kalau dihisab, mudah-mudahan insya Allah tidak ada dosa yang kita bawa di akhirat. Tapi kalau ada orang, seseorang dari kita dihisab oleh Allah dan ditanya, jangan membantah. Karena Allah punya bukti banyak. Ya. Tidak usah sama sekali kita membantah. Kau lakukan? Iya. Kau lakukan? Iya. Karena memang Allah punya bukti banyak sekali. Anggota tubuh kita jadi bukti, malaikat mencatat, semuanya ini ada buktinya. Dan orang, subhanallah, kalau di kamu lihat ini ya? Iya, memang saya lakukan. Selesai urusannya. Walaupun dia merasa enggak enak, tapi dia selesai. Iya memang. Sudah kita perbaiki ke depannya, kan begitu. Kan lebih aman daripada muter-muter ke sana sini, nantinya malah jadi lebih panjang permasalahannya, gitu ya. Nah, kita untuk menjelaskan sesuatu cukup menjelaskan apa yang kita perlukan. Tadi kenapa telat datang? Oh, saya karena macet. Selesai. Kalau ada pertanyaan yang kedua, baru jawab lagi. Enggak usah terlalu panjang juga jawabannya, gitu ya. Kita perlu jawab, ya. Mau ke mana, Pak? Mau ke masjid. Selesai. Cukup. Kalau dia memang ada hajat, dia akan tanya lagi, kan gitu. Masjid mana mungkin? Dia mau sholat juga sama-sama, kita jawab. Ya, itu termasuk adab seseorang muslim, baik tadi dalam pertanyaan ataupun kita menjawab pertanyaan. Ya. Karena itu diperlukan. Kadang-kadang, subhanallah, kita benar. Tapi karena jawaban kita terlalu banyak, akhirnya jadi salah. Ya. Maka itu perlu difahami. Di sini, Allah SWT akan berbicara. Lalu Allah mengingatkan hamba-hambanya ini dengan nikmat-nikmat yang diberikan. Disebutlah satu persatu. Bukankah aku telah memuliakanmu? Ya, kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan dimuliakan adalah ada waktu-waktu kamu di dunia yang kamu merasa dimuliakan, dihormati orang. Dan pada saat itu semuanya orang akan mengingat. Tidak ada satupun yang luput dari dia. Apapun akan dia ingat pada saat itu. Semuanya teringat dengan sangat jelas. Memberimu kenikmatan, kata ulama tafsir, ulama hadis, nikmat makan, nikmat minum, semua nikmat penglihatan, pendengaran, semuanya. Dia teringat semuanya itu. Lalu kemudian menikahkanmu. Ya, menikah pun sehingga ada orang yang mau sama kita. Lalu kita bisa melakukan biologis, kita punya keturunan. Itu semua dengan kekuatan dan daya dari Allah. Enggak ada dari kita. Jangan sampai teman-teman muncul rasa sombong dalam hati kita. Kita menganggap kita lah yang mampu melakukannya. Gak bisa. Kalau Allah tidak izinkan, demi Allah tidak akan bergerak jari ini satupun. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk menggerakkan jari, munculnya ide untuk melangkah, lalu Allah yang memberkahi sehingga bisa menjalankannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan semua. Maka teman-teman harus pekah melihat nikmat-nikmat Allah. Setiap apapun yang bisa kita lakukan, kita harus tahu itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah merasa kurang enak badan, kemudian tangan saya dipegang oleh istri, sempat ditekan, dipijit. Terus saya mengatakan, tidak akan bergerak jari-jari kamu ini, kecuali Allah SWT yang izinkan. Jadi jangan pernah kau berpikir ini adalah kamu yang melakukannya. Kamu, ini eksekusi saja. Allah SWT yang mudahkan. Kalau Allah tidak mau, tidak akan terjadi itu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita berhubungan dengan masalah itu. Seperti kalau kita pakai baju baru misalnya, ya, atau kita menggunakan baju, alhamdulillahilladzi kasanihi hadats tsaub wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa. Segala puji bagi Allah yang telah mengenakan baju ini padaku, padahal secara mata kasat mata kita yang pakai, kan gitu. Tapi doa ini mengajarkan kepada kita, segala puji bagi Allah yang telah mengenakan pakaian ini padaku dan menakdirkannya sebagai rezekiku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Bahkan dalam masalah makanan,
Saya kadang-kadang kalau lagi makan dengan beberapa ikhwah, saya bilang setelah selesai makan, mau gak? Sudah kenyang, dapat pengampunan dosa. Oh ya mau Ustaz. Ya ada hadisnya. Kata Nabi SAW, siapa yang selesai makan, membaca Alhamdulillahilladzi at'amanihi, segala puji bagi Allah telah menjadikan makanan ini sebagai makananku, warazaqanihi, dan menjadikannya rezeki untukku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Maksudnya, tidak akan mungkin ada ideku mau makan ini, ada perasaan suka, bisa membedakan mana manis, mana pedas, bisa tahu ukuran ini sudah cukup atau masih lapar, masih butuh tambah, ya. Terus apalah memilih suasana tempatnya segala macam ini kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Maka harusnya faham poin-poin seperti ini sehingga tidak ada kesombongan yang membuat Qarun, salah satu kaum Nabi Musa alaihissalam yang dibinasakan oleh Allah, justru karena itu dulu orang miskin minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk diberikan karunia supaya Allah SWT bukakan rezeki. Allah SWT, Nabi Musa alaihissalam berdoa, Allah mudahkan dia faham bagaimana cara mengelola emas. Sampai mulai jadi maju, berhasil, mulai tadi badannya kurus, susah, sekarang jadi gemuk mulai. Terus tiba-tiba sombong. Bahkan dalam Al-Quran diceritakan saking suksesnya dia, sampai Allah tidak gambarkan jumlah emasnya, tapi Allah gambarkan kunci untuk buka gudangnya. Kita umumnya kunci-kunci kecil-kecil kan. Tapi Qarun diceritakan dalam Al-Quran, untuk kunci buka gudangnya itu butuh banyak laki-laki yang kekar-kekar. Untuk mikul kuncinya saja. Kalau begitu gudangnya seperti apa besarnya? Gitu ya. Makanya dikatakan harta karun ya. Karena nama dia Qarun itu. Tapi subhanallah yang membuat Allah SWT binasakan dia, karena dia mengatakan, waktu Nabi Musa AS utus orang, suruh keluarkan zakat hartanya, dia gak mau. Ya, ini sesungguhnya hasil jerih payah saya. Loh bukankah kau dulu miskin, Allah kasih kaya? Seperti itulah. Ya. Ini juga sudah pernah kita ceritakan di kisah tiga orang ya, kalau masih ingat, yang bisu, yang tuli ya, yang buta, maaf yang bisu, buta, sama orang yang botak ya, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, sudah kita sampaikan dulu itu. Di sini ditanya gitu, kemudian juga menundukkan untukmu kuda dan unta sehingga bisa belajar dan menungganginya. Kalau kita sekarang juga masuk mobil dan seterusnya, serta membiarkanmu memimpin dan mengambil seperempat bagian rampasan perang. Kalau jihad bisa dapat bagian. Dia menjawab benar, tapi pada saat itu orang sudah susah untuk berbohong ya. Ada orang jujur, ada orang bohong. Di sini contoh orang yang jujur, dia mengatakan, Allah tanya, apakah kau yakin akan bertemu dengan saya hari ini? Dia bilang, tidak ya Allah. Memang saya tidak yakin dulu. Maka Allah SWT biarkan dia. Sudah ini orang pasti akan dihukum ya, dalam keadaan kafir. Orang kedua juga sama. Orang yang ketiga, rupanya karena dia lihat dua orang ini ya, sudah selesai, enggak bantah masuk neraka. Maka dia mau coba-coba ya, merekayasa jawaban. Gitu. Nah, ini ciri orang munafik di dunia. Banyak rekayasa jawabannya. Gitu kan. Maka Allah tanya orang ketiga, kalau kamu bagaimana? Bukankah saya sudah kasih begini begitu? Maka dia menjawab dengan sederhana sekali, dengan beraninya depan Allah dia mengatakan, dulu aku beriman kepadamu ya, kepada Rasulmu, kepada kitab-kitabmu ya, semuanya disampaikan sama dia, mengerjakan sholat, berpuasa, sedekah, bahkan kata Nabi SAW dia memuji dengan kebaikan semampunya, apapun kebaikan yang dia ingat semua dia bilang, saya pernah lakukan, saya pernah lakukan, saya pernah lakukan. Dia coba-coba. Maka Allah SWT tahu orang ini bohong. Maka Allah mengatakan, kalau begitu kesinilah, sekarang kami akan datangkan saksi. Lalu dia bertanya, kira-kira saksi saya siapa nih? Pikir temannya kah? Ya, mungkin orang yang kenal dia di dunia. Ternyata Allah kunci mulutnya, lalu Allah perintahkan pahanya, daging, yang berarti seluruh tubuhnya ada daging ototnya, tulang-tulangnya, semuanya berbicara. Maka mereka pun berbicara semuanya. Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi beralasan karena anggota tubuhnya sendiri yang berbicara. Maka kata Nabi SAW, itulah orang munafik dan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-teman, pelajaran yang penting dari hal ini adalah bagaimana seorang muslim tidak membawa masalah di akhirat. Dan sudah saya sering bahasakan itu. Kita menuju ke akhirat, bawa dua hal, jangan bawa dua hal. Bawalah dua hal, amal soleh dan teman yang soleh. Sibuk dari amal soleh ke amal soleh apalagi. Gak usah bilang, saya dulu sekian tahun buat dosa, amal saya masih sedikit. Udah, beramal saja. Allah itu menilai ketakwaan kita.
bagaimana kita patuh enggak gitu. Kita tidak tahu, subhanallah, ada orang bahkan tidak pernah sujud sekalipun Allah SWT berikan dia surga. Kuasa Allah SWT, rahmatnya Allah luas. Allah tahu niat kita, makin ikhlas, makin tulus, maka makin baik Allah berikan kepada kita ya. Maka harus faham itu. Begitu juga dengan lingkungan kita, harus orang-orang baik. Saya sudah pernah ingatkan, saya ingatkan kembali, nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang beriman masuk ke dalam surga ya. Lalu mereka tiba-tiba Allah buat mereka ingat teman-temannya. Ini rahmat Allah yang luas. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, teman kami fulan pernah sholat bersama kami, pernah jalan bersama kami, minimal sekali mungkin pernah jalan sama orang-orang sholat. Diingat, Allah SWT buat ingat. Lalu Allah mengatakan, pergilah ke neraka cari teman-teman kalian itu, lalu keluarkan. Lalu dikeluarkanlah, selama mereka muslim, walaupun banyak dosanya bisa dikeluarkan karena teman-teman solehnya itu. Dan sebaliknya, jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa. Dari dosa ke dosa, tobat, dosa itu enggak enak, dimulai dengan ketakutan, ya, diakhiri dengan penyesalan, diantaranya pun enggak nyaman, gitu kan. Orang selalu mau sembunyikan, tapi lakukanlah ketaatan-ketaatan lebih baik, dimulai dengan keikhlasan, diakhiri dengan ya, kegembiraan. Kemudian juga jangan bawa musuh, ada orang begitu sibuk tiap hari dapat cari musuh, ini jangan teman-teman sekalian, berhenti dari cari musuh ini. Ya, cari musuh ini berarti sengaja mau mencari tahu informasi tentang orang tanpa ada maslahatnya buat dia. Sedangkan kita tahu aib orang aja kita disuruh tutupin. Ini kok kenapa sengaja nyari-nyari? Begitu buka pintu, begitu buka handphone, yang paling pertama sudah tahu belum? Nah, tahu apa? Tanya, sudah sholat belum? Bukan sudah tahu belum? Gosipin orang, gosipin pembantu orang, rumah tangganya, segala macam. Untuk apa ini? Ghibah itu menceritakan aib muslim, kalau ada padanya namanya ghibah, tidak boleh, dosa besar. Kalau enggak ada fitnah, berarti enggak usah buka pintu itu. Makin kita tidak tahu makin bagus. Enggak usah cari tahu. Kalau depan mata kita jelas dia buat kemungkaran baru kita luruskan. Kalau tidak tahu jangan cari tahu. Enggak perlu. Nah, ini sudah sering saya ingatkan masalah ini. Nah, tidak usah ambil tugasnya malaikat. Nah, harus ingat itu. Sudah ada malaikat Allah amanahkan di pundak kanan dan kiri 24 jam. Ya. Bahkan sip-sipan malaikat itu. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan. Kata Nabi SAW, malaikat bergantian pada kalian di malaikat pagi dan malaikat malam. Mereka bergantian dan di waktu sholat asar itu mereka bergantian. Ya. Sampai ulama masukkan dalam kategori keafdoliannya masuk sholat asar gara-gara pergantian sip malaikat itu. Jadi malaikat yang dari pagi bertugas sampai sore itu melapor kepada Allah. Allah tanya, waktu kamu datang, kamu tinggalkan hambaku lagi apa? Lagi sholat. Lalu yang datang ditanya nanti sama Allah. Pada saat kamu datang, hambaku lagi apa? Lagi sholat. Gitu. Maka ada malaikat yang menjaga. Untuk apa kita repot-repot nih? Ya. Sama amal yang kita kerjakan sudah malaikat sudah catat. Ya. Bahkan subhanallah, Allah menyebut, Allah memberikan kemudahan bagi malaikat dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba berbuat dosa, maka malaikat berkata yang ada di sebelahnya, jangan catat dulu kepada temannya. Siapa tahu dia tobat hari ini. Pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Ya. Maka ini semua karunia yang sangat besar kepada kita. Harusnya hati-hati berhubungan dengan masalah ini. Masih bab yang sama, hadisnya nomor 72. Dan hadis ini sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik faqala hal tadruna mimma adhak qala qulna Allah wa rasuluhu alam qala min mukhatabatil abd rabbah yaqulu ya rabbi alam tujirni min adh-dhulm qala yaqulu bala qala fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انتقي قال فتنتق بعماله قال ثم يخل بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Terjemahannya adalah, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa. Ya. Maka beliau pun bertanya kepada kami, apakah kalian tahu mengapa aku tertawa? Maka para sahabat berkata,
atau perawi hadis Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Beliau menjawab atau beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, karena pernyataan hamba kepada Rabbnya, dia mengatakan, wahai Rabbku, bukankah engkau akan menghindarkanku dari kezaliman? Maka Allah menjawab, iya. Lalu dia pun mengatakan, sesungguhnya aku tidak mendzalimi diriku melainkan ada yang menyaksikanku. Maka dia pun Allah berfirman, cukuplah dirimu dan para malaikat pencatat pada hari ini sebagai saksi atasmu. Kemudian mulutnya dikunci, lalu dikatakan kepada anggota badannya, bicaralah. Maka anggota badannya tersebut berbicara tentang amal-amalnya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, kemudian dia atau mulutnya dibebaskan untuk berbicara. Lalu beliau melanjutkan mengatakan, maka dia berkata, celakalah kalian. Dia berkata pada tubuhnya sendiri, karena kalianlah sebenarnya aku melakukan pembelaan. Hal ini mirip dengan yang tadi, hanya saja ada beberapa poin tambahan. Yang pertama ada metode mengajar, metode retorika mengajar yang menarik dari Nabi SAW. Ya, seringkali Nabi SAW melemparkan pertanyaan kepada para sahabat. Ya, beliau lakukan dulu perbuatan, lalu beliau tanya. Seperti ini tersenyum misalnya. Ya, beliau tersenyum atau beliau tertawa untuk memancing perhatian sahabat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda tertawa? Ini mirip juga dengan beliau pernah mendatangkan seember air untuk wudu, lalu beliau tertawa. Maka para sahabat pun heran. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian tanya kenapa aku tertawa? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, kenapa Anda tertawa? Kata Nabi SAW, telah sampai kepadaku berita wahyu, siapapun yang mengikuti wudukku ini, aku akan contohkan wuduk sekarang, siapa yang mengikutinya sama persis, maka akan berguguran dosa-dosanya dari anggota tubuhnya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Nah, karena itu aku gembira gitu. Si Nabi SAW menggunakan retorika itu, beliau tersenyum. Lalu sahabat pada bingung semua, lalu Nabi SAW tanya, apakah kalian tidak menanyakan kenapa aku tertawa? Maka sahabat menjawab dengan adab dan santun, ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini juga termasuk jawaban yang sangat baik dalam majelis ilmu. Apa sudah tahu belum? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Kemudian selanjutnya, Nabi SAW menjelaskan kenapa beliau tertawa. Beliau mengatakan, karena pernyataan hamba kepada Rabbnya, maksudnya pada hari kiamat. Nanti akan ada pembicaraan hamba dengan Tuhannya Allah pada hari kiamat nanti. Yang unik di sini yang membuat Nabi SAW tertawa adalah karena hamba itu seakan-akan tanda kutip ingin menghardik Allah. Dia mengatakan sebelum dihisab, wahai Rabbku, bukankah engkau akan menghindarkanku dari kezaliman? Artinya aku akan aman hari ini, gitu kan? Karena engkau tidak akan mendzalimiku ya Allah. Maka Allah SWT menjawab, iya. Lalu dia pun mengatakan, sesungguhnya aku tidak mendzalimi diriku melainkan ada yang menyaksikanku. Artinya, kalaupun aku buat dosa, berarti harus ada saksi-saksi ya Allah. Kalau emang aku pernah dituduh buat ini, buat itu, tolong datangkan saksinya, seakan-akan begitu. Padahal Allah SWT sudah tahu dia melakukannya. Ini yang tadi saya bilang, tidak boleh membantah. Gitu ya. Tidak usah membantah, tidak ada gunanya membantah itu. Orang di dunia saja kadang-kadang kita di pengadilan bisa ya, didatangkan bukti diri kita nggak bisa jawab gitu kan, apalagi di akhirat. Tapi rupanya orang ini mau coba-coba ya, sama dengan kasus tadi, mau ngetes gimana nih. Dan Nabi SAW sudah ceritakan kepada kita, dan Bapak Ibu mendengarkan pagi ini dari saya sampaikan ini ya, teman-teman sekalian, ini supaya kita faham. Alhamdulillah Nabi SAW menyampaikan dalam hal ini, dan kita sudah berhasil, Allah mudahkan hari ini untuk mempelajarinya supaya faham, jangan jadi seperti orang ini. Maka Allah mengatakan, tidak usah jauh-jauh cari saksi, cukuplah para malaikat pencatat amalmu dan juga anggota tubuhmu. Kemudian ditutuplah mulutnya, lalu dikatakan kepada anggota badannya. Ini lebih umum lagi. Kalau tadi hadis sebelumnya itu adalah dagingnya, tulangnya, ya. Maka di sini semuanya, berarti dari rambut sampai dari awal rambut dia sampai ujung kakinya, semuanya akan bicara anggota tubuhnya. Allah memerintahkan bicaralah, kecuali mulut yang dikunci di sini. Maka anggota tubuh tersebut berbicara tentang amal-amalnya. Makna berbicara tentang amal-amalnya, kata para ulama hadis adalah
semua amal yang diketahui oleh anggota tubuh itu. Misalnya, matanya akan menceritakan histori apa yang pernah dia lihat semuanya. Iya, dia lihat ini pada waktu itu di sini. Iya, dia lihat ini pada saat itu di situ. Dia nonton ini, begitu. Telinganya juga akan bicara semua. Iya, memang dia dengar pada saat ini, di tempat ini, semuanya. Ya, semua histori lengkap selama dia hidup 70 tahun itu pun diceritakan semuanya oleh anggota tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa menghindar. Dan kata ulama hadis, Allah pun membuat dia mengingat itu. Dia cuma bisa menyaksikan, dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Lalu kemudian setelah anggota-anggota tubuhnya memberikan kepada dia kesaksian, maka setelah itu Allah membebaskan mulutnya bicara. Dia pun masih dialog sama tubuhnya. Ya. Karena bodohnya orang ini, setelah dia diperlihatkan, kita bagaimana teman-teman kalau di dunia ini kita lihat tangan kita bicara, ya, ngomong sama kita. Kan luar biasa mengagetkan gitu ya. Ini di akhirat, anggota tubuhnya bicara. Setelah berikan kesaksian, dia masih marahin anggota tubuhnya. Ya. Dia masih mengatakan di sini, celaka kalian. Ya. Karena kalianlah sebenarnya aku melakukan pembelaan. Sebenarnya untuk kalian nih, supaya selamat dari neraka. Tapi ini kebodohan manusia, subhanallah. Keterbatasan ilmu dia. Sehingga akhirnya dia mau berdialog dengan Allah pada hal-hal yang sudah jelas. Ya. Mirip dengan rumah ini sudah jelas. Ya, punya Pak Widi, namanya, segala macam. Ada orang datang ngaku-ngaku. Ya, ini rumah saya. Ya. Karena sudah tahu semuanya. Ya. Kenapa kok harus seperti itu? Jadi nggak ada gunanya. Mau berargumen apapun, nggak ada gunanya. Ya. Contoh saja. Maka seperti itulah keadaan pada hari kiamat. Dan pelajaran sama tadi saya bilang dari hadis sebelumnya, kita diberikan ya, penyampaian oleh Nabi SAW agar jangan menjadi seperti orang ini. Dan seharusnya, sebagaimana saya berikan tadi di awal pembukaan kita, kita menjaga anggota tubuh kita agar selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 67, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Al-Ayat. Bumi semuanya dalam genggamannya. N-nya besar, kata ganti Allah, pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. N-nya besar juga, kata ganti untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surah Az-Zumar ayat 67. Tafsir daripada Az-Zumar 67 ini adalah hadis nomor 73 dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samawati bi yaminih, thumma yaqul, ana al-malik aina mulukul ard. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam menafsirkan Az-Zumar ayat 67, Allah akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan berfirman pada hari kiamat, akulah raja di mana raja-raja dunia. Kita baca dulu semua hadisnya. Kemudian hadis 74, hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Hadis masih bab yang sama nomor 74 dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, Inna Allah yaqbidu yawmal qiyamatil arda wa takunu as-samawati bi yamini thumma yaqulu ana al-malik. Sesungguhnya Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Kemudian beliau berfirman, atau Allah berfirman, ya, akulah raja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis nomor 75 dengan sanad sahih juga dari Ubaidillah bin Miqsam, bahwasanya dia melihat ke arah Abdullah bin Umar anhuma bagaimana dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, Ya'khudullahu azza wa jal samawati wa aradihi biyadaihi. فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساكت هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah menggenggam langit dan bumi dengan kedua tangannya seraya berfirman, akulah Allah. Dan Nabi SAW menggenggam jari-jarinya dan membukanya. Ya, menggenggam jari dan membukanya. Ya.
Lalu Allah berfirman, akulah raja. Hingga aku melihat ke mimbar, mimbar itu bergerak dari sesuatu yang paling bawah darinya. Sehingga aku sungguh mengatakan apakah mimbar itu akan jatuh karena Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Hadis ini teman-teman dan bab ini menjelaskan kepada kita tentang kemahabesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil yang pertama adalah Allah memiliki tangan dan jari-jari. Tetapi kita tidak boleh menanyakannya seperti apa. Cukup kita imani saja. Karena seperti itulah penyampaian di dalam ayat tadi Az-Zumar 67. Kalau bumi semuanya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Ya. Jadi kita tidak boleh tashbih menyerupakan dengan makhluk. Tidak boleh juga kita mentakwilkan, mengalihkan atau interpretasikan maknanya. Karena jelas ini, tidak perlu ditakwilkan lagi. Tidak boleh juga kita ta'til, menolak. Dan tidak boleh kita takyif atau menanyakan bagaimananya. Kita imani apa adanya. Ya. Karena keterbatasan ilmu manusia. Dan ayat ini dirincikan dengan tiga hadis tadi. Kalau Abu Hurairah mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, Allah akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Maksudnya pada hari kiamat. Lalu Allah akan berfirman, akulah raja, mana raja-raja dunia. Sebagian ulama menghubungkan antara firman Allah surah Az-Zumar ayat 67 dengan surah Ar-Rahman. Ya Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim, kullu man alaiha fan, wa yabuqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam semesta, di muka bumi dan alam semesta ini akan hancur. Ya. Dan tersisalah wajah Tuhanmu yang maha sempurna dan maha suci. Atau maha mulia. Ya. Maka ini menandakan memang semua akan hancur. Dan Allah SWT menisbatkan kalau dia memiliki wajah. Ya. Sebagaimana juga di sini dikatakan Allah SWT memiliki tangan. Bahkan dalam hadis yang lebih jelas lagi tadi nomor 74 yang diriwayatkan Imam Bukhari dikatakan, sesungguhnya Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya, kemudian Allah berfirman, akulah raja. Hadis yang selanjutnya juga begitu, Allah kata Nabi SAW menggenggam langit dan bumi dengan kedua tangannya seraya berfirman, akulah Allah. Dan beliau, Nabi SAW, menggenggam jari-jarinya. Kemudian membukanya kembali. Jadi memberikan gambaran, gitu kan. Ini bukan menyerupai tangan Allah dengan tangan makhluk. Tetapi Nabi SAW memberikan gambaran memang genggaman tangan yang akan terjadi pada hari kiamat, bumi dan langit semuanya. Lalu sahabat Abdullah bin Umar memberikan gambaran saking kuatnya genggaman Nabi SAW dan beliau lepaskan lagi dan saking takutnya kepada Allah SWT sampai mimbar beliau bergoncang. Gitu. Ya, seakan-akan mimbar itu akan jatuh karena takutnya Nabi SAW pada saat menggambarkan tentang ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mengatakan akulah raja, mana raja-raja dunia. Ya. Ini mirip juga dengan tafsir tadi surah Ar-Rahman. Pada saat dikatakan semua akan binasa kecuali wajah Tuhanmu dan tertinggal wajah Tuhanmu, maka pada saat itu juga ada hadis yang menjelaskan mirip dengan hadis ini di mana Allah Nabi SAW mengatakan Allah berfirman anal malik aina mulukud dunia. Akulah raja yang sebenarnya dan mana raja-raja dunia. Ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian, kalau Allah sedang mengamanahkan kepada kita kerajaan, kedudukan, jangan menjadikan kita tambah sombong. Justru kalau kita diberikan amanah seperti itu, kita harus tahu ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tahu maka akan bisa menjadi penolong kita menambah pahala dan rahmat Allah atau justru jadi masalah buat kita. Ya, jangan sampai kita tunggangi. Ada orang subhanallah menjabat, dia berpikir dengan jabatan itu justru kesempatan dia melakukan kemaksiatan, mengumpulkan harta haram, mendzalimi orang, mengambil hak-haknya orang lain, ya, menindas orang lain dengan jabatannya. Ini semua bahaya, hisabnya berat hari kiamat. Para kaum salafus saleh lari ya, dari jabatan-jabatan itu karena takut hisab hari kiamat. Ya, Muhammad al-Uzdi rahimahullah, salah satu ulama tabi'in masyhur dengan ilmunya, sangat luas ilmunya ya. Itu berapa kali dipanggil menjadi hakim, harus dengan cara paksa lagi, dia tidak mau. Sampai akhirnya khalifah waktu itu mengutus kepala aparatnya datang dan mengatakan sumpah di depan dia, demi Allah kau harus jadi hakim.
Orang seperti kau enggak boleh lolos. Harus jadi hakim. Ini pemerintah. Atau kalau tidak, aku akan cambuk kamu 300 dirham. Dalam kondisi dia melihat tidak ada pilihan lain, maka dia mengatakan, sesungguhnya yang mengadab di akhirat, ya, apa yang mengadab di dunia lebih ringan daripada yang mengadab di akhirat. Pukul saja ini punggungku, pukul saja. Saya menerima dicambuk 300 kali daripada nanti saya zalimi orang, akhirnya saya dihukum sama Allah pada hari kiamat. Mereka saking fahamnya hisabnya Allah SWT hari kiamat, maka mereka berhati-hati sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah waktu menjabat jadi khalifah, dikasih istana yang mewah. Lalu disuruh tinggal. Lalu Ali bin Abi Thalib langsung mengalihkan wajah dari ini sambil mengatakan, sungguh ini akan berat hisabnya hari kiamat. Lalu dia tinggalkan. Jadi mereka coba menghindari. Kalau kita subhanallah malah berlumba-lumba yang mengejar sampai sudah tidak harus tahu, tidak ada lagi batasan mana halal, mana haram. Yang penting saya bisa menjabat, saya bisa mendapatkan, saya bisa menikah, saya bisa begini dan begitu. Ini keliru ini. Ya, keliru. Tidak perlu semua itu teman-teman sekalian. Ingat, kapasitas kita sederhana. Tidur 1x2 meter cukup. Makan mulut kita 2 sendok makanan. Satu piring sudah cukup di perut kita. Ya. Tidak bisa lebih dari pakaian kita pakai 1-2 lembar. Lebih dari itu sudah keringatan. Ya. Tidak perlu banyak-banyak gitu loh. Artinya boleh kita nikmati, tapi jangan sampai kita mengambil sesuatu yang haram. Allahu'alam. Baik, ini bahasan kita insyaAllah. Dan kita akan lanjutkan nanti. Pertemuan akan datang dengan keluarnya sebagian orang yang masuk neraka dari neraka. Baik, begitu saja kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majlis kita diberkahi olehnya. Dan semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali. Kita sangat memohon kepada Allah SWT, dosa kecil, dosa besar, sengaja, tidak sengaja, samar ataupun nyata, diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan Indonesia, negara kita, menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh utang negara ini dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikaruniai pemimpin-pemimpin yang baik, yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan seluruh kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada serta tinggal, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, kita memohon dengan keikhlasan dari hati, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mansatkan sama iman disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.